Salam saudara Indonesia. Hari ini saya ada di Politeknik Negeri Batam dan ini adalah roadshow yang kedua setelah sukses di Unila dan hari ini ada di Batam bertemu dengan mahasiswa-mahasiswa yang luar biasa. Saya banyak belajar kepada mereka setelah mereka sharing bagaimana kehidupan mereka yang mungkin bahkan lebih sulit dibandingkan saya. Tapi saya bersyukur bisa berbagi untuk mengajak mereka untuk menemukan kesulitan itu, tekanan itu, hambatan itu adalah daya ungkit bagaimana mereka menemukan jembatan emas untuk sukses di masa depan. Apabila mereka menggunakan sikap, sedekah, dan selalu afirmasi. Semoga kampus Politeknik di Batam akan semakin great ke depannya, semakin memiliki mahasiswa yang luar biasa, memiliki alumni yang hebat, dan semoga para dosen dan para orang tua menjadi lebih great lagi. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang membantu program ini, Pak Ari dari Politeknik di Batam dan teman-teman di BRI, kemudian di Rumah Kesadaran yang menjembatani program ini sehingga bermanfaat buat para mahasiswa. Buat Anda mahasiswa, semoga kami datang ke kampus Anda membantu membuat One Minute Awareness agar Anda menjadi mahasiswa di atas rata-rata. Terima kasih, Politeknik di Batam. Sampai ketemu. Saya Nanang Kosim Yusuf, Be Transhuman.